Tamara Tiasmara mengaku dapat intimidasi dari keluarga Ya, tersangka kasus kematian Dante. Artis Tamara Tiasmara mengungkap kejadian kurang mengenakan yang dialaminya belakangan ini. Ia mengaku mendapat intimidasi dari keluarga Yuda Arfandi, tersangka kasus kematian putranya, Dante. Tamara Tiasmara menjelaskan, dirinya kerap mendapat intimidasi semenjak kasus kematian Dante diproses. Mulai dari komentar di akun media sosialnya, hingga mendapat pesan singkat yang bernada mengancam, seperti apa ya, aku nggak ngerti itu teror apa bukan. Aku dicat-cat di komen-komen ada yang japri. Lebih ke intimidasi, mengancam juga ada, aku Tamara Tiasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Aku posting di TikTok ada tantenya komen, orang tua ibu-ibu, tunggu saja yang akan kau tuai. Tanpa mengakui aku tahu itu keluarganya, aku kenal baik sama keluarganya, Tamara Tiasmara menambahkan, Tamara merasa terganggu dengan beragam intimidasi yang dialami. Ia pun mengaku heran, karena dalam kasus ini dirinya yang justru menjadi korban karena kehilangan anak tercinta. Awalnya Risi dapat komen, kayak mereka kok gini ya, aku kan korban kok kalian yang lebih galak sih. Anak aku meninggal loh, tukasnya, Tamara mengungkapkan, intimidasi itu kian masif setelah polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Dante. Bahkan, ia sempat mengganti nomor ponsel, karena saking banyaknya pesan bernada teror yang dikirim kepadanya, semenjak BAP sih sudah banyak chat intimidasi dan neror ya, sebelum rekonstruksi. Pas setelah rekonstruksi lebih parah lagi. Banyaklah komen dan WhatsApp. Sempat saya ganti nomor, kata Tamara, sementara ini, Tamara masih enggan bersikap atas intimidasi yang dialami. Namun bukan tidak mungkin ia akan melapor ke polisi, jika dianggap sudah berlebihan. Kalau sudah sangat mengganggu aku pasti ngomong. Kalau sekarang baru via chat aja sama komen, pungkas Tamara Tiasmara.